Siap, 86. Naik motor, ketat, jalan tuh. Kita nyempet di Alfa, perempatan. Kemudian memang tempatnya itu jauh dari mana-mana sehingga mungkin bandar itu menjual jauh dari pengawasan-pengawasan. Nah setelah anggota mendapatkan bukti, barulah kita bergerak ke sana. Ibu ya. Ini obatnya nih. Yang putih. Ini obatnya. Pak siapa nih namanya? Kamu nama siapa? Ibu. Kalau ibu siapa namanya? Mana ke? Dobel. Hah? Ibu. Lihat di sana, Bang. Pada saat itu orang yang menjual bahkan karyawan-karyawannya juga sedang menjual obat-obat tersebut. Jadi sudah benar-benar ini penjualan yang sangat terbuka, tidak terbuka. Saya nanya sekali lagi ya. Jujur ya. Iya, Pak. Selain di sini simpan di mana? Kan suami saya kan tanya, selain di sini di mana? Saya tanya. Kata, jujur. Di, diam. Itu juga orangnya. Saya tanya, selain di sini simpan di mana? Enggak ada. Jangan nanti saya temukan. Kalau saya temukan resiko ya. Ya. Kamu saya tanya, simpan di mana? Saya tanya, disimpan diam. Simpan di mana? Saya tanya sekali, disimpan di mana? Ya. Ya ada gantung-gantung pintar di kamar ya. Ini anak Pak, kamu sih yang mau enggak, Pak? Ning tas bener ya? Iya, ning tas mau Kak. Yang ada gantung-gantung kecil. Kamu nggak lupa ning tas merah Pak? Yang dulu mesta Pak. Yang dulu itu. Dulu dah. Ponakan. Iya, agar wabuan. Ponakan gue ya? Ah? Yang dulu mau gue. Agar wabuan, saudara. Iya. Saudara. Yang masih ada apa temen? Ponakan ya? Iya tunggalku. Nah, kenal lagi? Iya tadi yang di apa yang dikeluarin? Bukan. Yang tadi dikeluarin tadi ini. Sini. Sampai jaring hilang. Peniti. Ini obat ini. Ada Bu Ida. Ada sip. Sip ya. Bu ini Bu. Bu lihat ini Bu. Ini lihat nih. Lihat nih. Lihat ya. Ya. Oke. Bapak RT, Bapak Wanto. Bang, situ dulu, Bang. Bapak Kandol. Bang, situ dulu. Ini Bang. Yang di situ, Bang. Ya, ini. Abang. Hah? Ini. Iya. Jadi setelah kita geledah juga di rumahnya dan ternyata kita juga menemukan obat-obat terlarang seperti Extimer, Dextro dan lain-lain tadi yang sudah dikemas dalam bungkusan kemudian untuk dijual. Kalian melayani, melayani. Si megang duit? Hah? Yang kita orang-orang duit. Si megang duit sirah? Terus setelah megang, disuruh orang ini siapa? Ini ibu.
Iya, gue belanja sih tadi ya. Terus dia dimasukin ke bungkus kayak gini. Iya, iya. Iya, padahal kan ada. Ini kan darah ini ya. Udah. Berapa yang dijual? Mas. Hei, karyawan-karyawan. Cumanin dulu. Cumanin apa? Ke mana? Dari hari ini. Tadi di pembukanya bukanya mana? Di rumah. Setiap orang beli ditulis? Enggak. Enggak. Satu hari. Berapa nih? 23. 22 juta 90 ribu teh, yang kemarin aja hari ya, kemarin ya. Tentunya kekhawatiran itu selalu ada ketika kita melaksanakan tugas di mana banyak sekali hambatan, banyak sekali tantangan. Kita sangat khawatir dan kita memang mengutamakan keselamatan. Namun, kita juga tidak lepas dari kasus-kasus yang terjadi selama ini. Kalau kami selalu takut untuk melakukan itu, kapan Indramayu khususnya akan bebas dari obat-obat terlarang? Kapan Indramayu akan bebas dari anak-anak menjadi korban asusila? Itu sehingga kami ada semangat. Supaya kasus ini bisa terungkap, supaya kita berhasil untuk mengamankan pelaku dan juga mengamankan barang buktinya. Kita akan ingin saya tunjukkan loh kepada masyarakat, ini loh bandarnya. Kita akan potong bandarnya, bukan kita akan potong pengedarnya. Tapi kalau kita potong bandarnya, otomatis pengedar-pengedar ini akan berhenti. Luncur ke TKP.